Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar upacara memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS yang ke-36. Upacara yang dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Daerah Taufik Zainal Abidin Siregar ini digelar di halaman kantor Bupati Asahan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara. Taufik Zainal Abidin dalam sambutannya menyampaikan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tema Ayo Olahraga di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu yang kami hormati, tema besar Hari Olahraga Nasional tahun 2019 ini adalah Ayo Olahraga di mana saja dan kapan saja. Tema ini mengandung makna bahwa olahraga dapat dengan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan menjadi penting bagi masyarakat bahwa olahraga tak hanya dapat dilakukan di dalam fasilitas olahraga yang tersedia. Selain itu, pemerintah Kabupaten Asahan juga memberikan penghargaan kepada Kapolres Asahan dan Dim 0208 dan Kejari Asahan atas dedikasinya sebagai Bapak Asuh dari beberapa cabang olahraga. Penghargaan juga diberikan kepada atlet-atlet Asahan yang berprestasi. Dalam memperingati HAORNAS ke-36 ini, para atlet pencaksilat juga menampilkan atraksi dan kemampuannya di hadapan para Forkopimda Asahan. Nasional kita sudah pasti tahu lah ya, kalau ini kita panggil pemantapan prestasi untuk Asahan. Harapannya bang, untuk olahraga di Asahan ini bang? Harapan kita dengan prestasi kita kemarin kenaikan medali itu 120% di Forkopsu. Ke depan kita harapkan yang dekat ini adalah semakin banyaknya atlet-atlet kita memperkuat kontingen Sumut di PON 2020 Papua. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.